dibentuk memang menggunakan nama-nama timnya, nama-nama legenda-legenda Persija. Nah, gue mau nanya-nanya dikit dan sekarang kita kasih tahu di dalam tim Sujipto Suntoro ini ada siapa aja Bang Tirta yang kira-kira kita tahu? Sujipto Suntoro jelas di situ ada main seniornya yang namanya Maman Abdurrahman. Maman Abdurrahman. Dan di situ juga ada beberapa pemain seperti Sutan Jiko, ada juga Rizky Gumilang, ya, ada beberapa kiper Ferry Anggito dan segala macam. Gimana nih pertandingan Bang Tirta mulai berjalan? Iya, pertama pasti tim Sujipto Suntoro memainkan tanggal yang langsung segera menyerang. Kebetulan kita beberapa kali langsung dia serang. Langsung serang, dia mulai menyerang dan mulai memberanikan diri. Di babak-babak awal ini tim Sujipto Suntoro ini udah agak temanya agak lebih menyerang Bang Tirta ya, dengan waktu-waktu yang begitu apik sih menurut gue Bang Tirta ini. Oh ini Rangga Wiliarsa tuh yang pake ikatan kepala ya? Puyeng tadi akib ya. Iya, kepalanya diikat. Nah, berapa tuh yang sutik? Oke nih, tuh boleh ngasih umpan-umpan manja paripurna tapi masih kurang bisa dimanfaatkan daripada tim asuhan Iswadi Idris Bang Tirta. Nah tapi nih Bang Tirta, ada yang menarik dari tim Iswadi Idris Bang Tirta. Iswadi Idris ini ada nomor 61 itu Zidane. Namanya sama-sama pemain legend-legend di Eropa. Zidane keren dia Bang Tirta. Menurut gue menarik sih, gak tau mereka. Karena mereka kan kelahiran pasti kelahiran 2000 ke atas. Jadi zaman dimana waktu itu mungkin ya buat orang tuanya masih ngefans sama Zidane segala macam. Ronaldinho mungkin sudah mulai semangat lagi nih anak-anaknya mulai mengembalikan, mulai mengembalikan ritme permainan yang tadinya dia udah diserang terus-menerus, kali ini dia mencoba lebih menyerang. Ibarat kalau bahasa-bahasa luar balikin itu kalau lihat anak muda begini main ya. Benarnya anak-anak ini main beberapa kali mereka nggak bisa megang bola lama, karena ketika megang bola lama berapa detik semula langsung impress aja. Mungkin jiwa muda yang masuk kencang ya, ditambah lagi ribet juga bro. David Boy lente-lente kan dalamnya ada kaku sama Melayu, aduh berat. Jadi kiper juga ada juga bro, ada juga dan gue pernah ngeliat juga di internet dan striker itu berhasil nempis bawah, keren juga. Nah nih kita lihat serangan dari lewat Gol! Wah, kita tengok gol yang garing banget Bang Tirta. Ternyata ini pencipta gol Bang, 1-0 akhirnya. Satu lawan satu tadi sama Bek, sama si